38 cm, ya dia mempunyai daya 1700 watt. Untuk mesin yang ini desainnya kokoh, jadi mulai dari bodinya, handlenya. Nah, ini dia juga ada springnya juga. Ya, dia juga dilengkapi dengan intelligent panel display. Ya, ini sehingga mempermudah penggantiannya nanti jauh lebih cepat. Ya. Untuk mesin ini dia juga high pressure. Ya, jadi untuk tekanan dan pemanasannya nanti jauh lebih rata dan maksimal juga. Ya, pertama-tama ya dicek dulu tekanannya dengan bahan yang akan dipres. Nah, di sini ada pressure knobnya. Nah, ini untuk menambah tekanan putar searah jarum jam. Kalau untuk menguranginya diputar ke arah yang berlawanan. Kalau misal tekanannya dengan bahannya sudah sesuai, ya kita bisa setting suhu dan waktunya. Ini dinyalakan dulu tombol powernya di sebelah samping sini. Ya, ini untuk layarnya dia ini udah touch screen. Ya, pertama-tama kita ini kita tombol yang set. Ya, ini untuk setting suhunya, ini bisa diturunkan, bisa dinaikkan juga. Nah, kemudian dipencet tombol set lagi satu kali. Ini untuk setting waktunya dalam detik, ini juga bisa diturunkan, bisa dinaikkan juga. Nah, ini dalam Celsius ya, jangan dirubah. Untuk yang P4 ini juga jangan dirubah, disentuh lagi set, sentuh lagi set ya. Nanti dia suhunya akan naik sampai yang tadi sudah kita setting. Kalau misal suhunya sudah mencapai yang sudah di setting, bahannya bisa diletakkan, kemudian mesin presnya bisa ditutup. Ini juga otomatis timer, jadi nanti dia akan otomatis melakukan penghitungan mundur hingga nol, lalu akan bunyi alarm seperti ini kalau sudah selesai. Ya, mesin presnya bisa diangkat, hasil presnya bisa dicek. Kemudian apabila tidak sedang digunakan, jangan lupa dimatikan. Nah, selamat mencoba.